Bikin rujak mangga serut ya. Jadi ini mangganya mangga mengkel, masih masih mengkel nih ya. Jadi cara serutnya nih gini. Jadi mangganya dibacok dulu. Habis itu baru dipotong. Jadi dapat dia potongan kecil-kecil gitu ya. Atau bisa juga dengan diparut. Nah, jadi ini dikerjakan sampai mangganya habis. Jadi nampak dapat tipis-tipis halus-halus. Nah, jadi ini mangganya udah diserut semua, dicincang lah ya. Ini dikasih sedikit gula, terus dikasih juga sedikit garam ya, jangan banyak-banyak kali, dikit aja gitu. Terus dikasih sedikit ini kecap ikan. Nah, jadi kita bikin rujak mangga ini, mango salad ala-ala Thailand. Jadi kalau menurut teman Mak Butet yang orang Thailand itu, katanya kalau mangga itu kalau diparut itu atau diiris-iris itu beda rasanya. Tapi kalau pegang buahnya dicincang-cincang gitu kan, dicincang membabi buta, sampai halus gitu, itu rasanya beda katanya. Nah, jadi ini kita tutup dengan plastik cling film, terus kita masukkan ke kulkas dulu biar jusnya keluar ya. Nah, jadi pemakaian ini ya, saus fish sauce ini, saus ikan ini, itu tergantung selera ya. Ada orang yang suka banyak, itu aromanya kan seperti terasi. Jadi boleh pakai banyak, boleh pakai dikit, itu tergantung selera ya. Nah, jadi ini kita sambil mau ini ya, mau cobain blender yang kecil itu ya, yang buat bikin jus itu, sambil menyelesaikan rujak kita. Jadi rujak semalam ini udah Mak Butet udah dikasih bumbu ya, didiamkan semalam di kulkas. Mak Butet tambah strawberry, terus nih mau dikasih cabai sama gula merah. Satu sendok makan gula pasir. Nah, terus kita blender cabenya. Jadi ini bukan, ini kan base-nya ini kalau dibuka kan pisau. Jadi kalau kita pikir kan, kalau kita kepencet ini nanti kan tangan kita, kalau dilepas ini kan tangan kita kena pisau ya. Ini enggak, dia ada magnet di sini. Jadi ini titik merah ini, kalau enggak, kalau bowl-nya, kalau cup-nya ini, kalau enggak duduk di atas mesin ini, dipijit kayak manapun dia enggak bisa
muter itu pisaunya ya. Jadi ini udah pas di satu garis lurus baru dia ini, baru dia bisa muter. Terus ini mijitnya juga harus dua kali kayak gini. Gini. Nah, jadi ini pisaunya ini nampak ya. Untuk blender cabe itu nggak gitu kuat nih. Ini udah kita tuangkan aja ke ini, ke rujak kita, air gulanya. Gulanya masih ada sisa juga tuh. Berarti pisaunya nggak gitu efektif juga ya. Tapi nggak apa-apa nih, kita kan cuma mau bikin rujak aja ya. Jadi ini kita keluarkan nih. Gulanya nanti juga larut sendiri kok. Nah, jadi ini rujaknya udah jadi nih, rujak manggarnya. Tinggal dites rasa aja. Udah enak nih. Kalau bagi yang suka asem-asem gitu, boleh dikasih perasan lemon atau perasan jeruk nipis atau ini ya, cuka ya. Tapi kalau Mak Butet nggak gitu suka-suka asem-asem, kayak gini-gini udah pas. Nah, ini udah jadi nih rujak mangga kita. Kalau diperam lagi semalam di kulkas tuh lebih enak lagi ya.